Untuk melakukan perawatan rambut atau merubah penampilan rambut, biasanya kita akan memilih untuk pergi ke salon. Namun, tampaknya hal tersebut tak berlaku nih bagi pria yang satu ini. Pria ini tengah menjadi pembincangan dan viral setelah video yang menunjukkan dirinya menggunakan pompa untuk merubah penampilan rambutnya. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini ya dan nyalakan loncengnya agar Like Indonesia bisa terus berkembang dan memberi info menarik buat kamu. Video tersebut awalnya diunggah oleh akun TikTok yakni nguyenduklok47. Di video tersebut terlihat nih seorang pria yang juga seorang montir tengah menata rambutnya dengan santai di bengkel tempat bekerjanya. Namun, pria yang mengenakan baju biru itu bukan menggunakan alat khusus rambut loh. Ia menggunakan pompa ban untuk dialihfungsikan sebagai alat blow rambut. Montir itu pun mengarahkan alat pompa ke bagian depan rambutnya. Alat pompa tersebut digeser dari sisi satu ke sisi lain secara berulang kali untuk hasil maksimal. Dan tak ketinggalan juga nih, tangan kirinya memegang ponsel yang digunakan sebagai cermin. Berkat angin yang dikeluarkan, terlihat tukang bengkel tersebut tampak puas nih. Beruntung, hasil yang ditampilkan tidak mengecewakan dan tak kalah kece seperti hairstylist lain. Video tersebut sontak menarik perhatian warganet dan mereka pun menanggapinya dengan berbagai respon.